Di video ini saya akan bagikan cara mencari akun Facebook yang hilang. Dan di sini untuk akun Facebook ini sudah lupa kata sandinya. Buat kalian yang sedang mengalami akun Facebooknya hilang atau sudah lupa dengan akun Facebook kalian, atau bahkan untuk kata sandi juga sudah lupa, silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Selamat datang kembali di channel Nyoto Tutorial. Jika kalian sedang mengalami akun Facebook hilang atau lupa dengan akun Facebook kalian, silahkan kalian ikuti cara ini, yaitu cara mencari akun Facebook yang hilang. Oke, di sini untuk langkah yang pertama, silahkan kalian pinjam akun Facebook teman kalian yang berteman dengan akun Facebook yang hilang. Pokoknya carilah akun yang berteman dengan akun Facebook yang hilang. Misalkan pinjam ke saudara atau teman kalian. Nah, misalkan saya akan login ke akun yang berteman. Di sini kalian buka untuk akun Facebook seperti ini. Ini adalah akun yang berteman dengan Facebook saya yang hilang. Kemudian langkah selanjutnya, di sini langsung saja kalian cari untuk nama akun Facebooknya. Di sini untuk nama Facebook saya yang akan saya cari adalah Nyoto Tutorial. Nah, yang menggunakan foto perempuan ini adalah akun yang saya cari. Kita buka saja untuk profilnya. Setelah dibagikan profil, di sini langsung saja kalian klik titik tiga di samping tombol kirim. Nah, di sini yang perlu kalian lakukan adalah silahkan coba salin saja untuk tautannya yang ini. Namun jika di sini tautannya hanya menggunakan ID seperti ini atau belum berupa username, tautan ini tidak bisa untuk login. Di sini kalian hanya bisa menggunakan nama dari akun Facebooknya saja, yaitu Nyoto Tutorial ini. Namun apabila punya kalian itu untuk tautannya sudah menggunakan username, maka silahkan kalian gunakan saja. Di sini langsung saja bisa kalian salin tautannya. Nah, dikarenakan punya saya ini menggunakan ID, maka saya hanya menggunakan dengan nama username ini. Kemudian langkah selanjutnya, di sini langsung saja kita logout dari akun Facebook ini. Dan kita akan berpindah ke bagian login. Dan di sini saya sudah di bagian login dari akun Facebook. Kemudian langkah selanjutnya, di sini silakan kalian masukkan saja untuk namanya itu di sini, di bagian nomor ponsel atau email. Atau apabila kalian masih ingat nomor ponsel atau emailnya, silahkan kalian masukkan saja di sini. Di sini saya akan masukkan saja untuk nama akunnya, yaitu Nyoto Tutorial seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, di sini disuruh untuk memasukkan kata sandi. Namun di sini posisi saya sudah lupa untuk kata sandinya. Jadi silahkan klik saja untuk lupa kata sandi yang bawah ini. Nah, di sini kita langsung disuruh untuk masukkan nomor ponsel kita. Namun di sini apabila kalian itu masih ingat dengan nomor ponsel kalian, silahkan kalian masukkan saja. Namun saya lupa dengan emailnya dan dengan nomor ponselnya juga. Nah, di sini kalian bisa cari nama profil dari akun Facebooknya, yaitu Nyoto Tutorial tadi. Jika sudah, kemudian kita klik saja lanjut seperti ini. Nah, di sini akan muncul banyak sekali akun Facebook yang bernama Nyoto Tutorial. Silahkan kalian pilih saja dengan akun Facebook yang hilang. Namun apabila di sini untuk akun Facebooknya itu tidak ada di bagian daftar ini, silahkan kalian langsung geser saja ke bawah. Kalian bisa klik saja saya tidak melihat akun saya ini, dan silahkan kalian ikuti langkah-langkahnya. Namun untuk akun saya yang hilang ada di sini tadi, untuk profilnya yang ini. Di sini bisa langsung kalian klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika akun Facebook kalian tertaut dengan nomor telepon, di bagian bawah email ini ada nomor telepon yang tertaut dengan akun Facebook kalian. Pokoknya semua akun yang tertaut akan muncul di sini. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja dari salah satu yang bisa kalian akses. Misalkan di sini saya akan kirimkan kode ke email ini. Kemudian tinggal klik lanjutkan. Dan jika kodenya sudah dikirim ke email yang bisa kalian akses, di sini silahkan kalian buka emailnya. Nah, di sini ada kode pemulihan dari Facebook. Kode ini untuk mereset kata sandi akun Facebook kalian. Di sini saya akan salin saja. Kemudian buka Facebooknya lagi. Dan kalian tempelkan saja di sini.
dan selamat, akun Facebook yang hilang sudah bisa kalian gunakan kembali. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya.